hari ini kita akan sama-sama mengikuti agenda setting nasional untuk yang pertama kali di Integrated Newsroom dipimpin langsung oleh Direktur Utama Bapak M. Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, membangun bukan untuk kemewahan, walaupun dibangun mewah, tetapi dengan kemewahan itu akan membuat orang yang bekerja di dalamnya lebih tenang. Semua perangkat yang digunakan adalah sistem digitalisasi. Ya. Digitalisasi itu menjadi sangat penting zaman sekarang, dan di era digitalisasi itu kita akan memiliki pendengar-pendengar baru yang boleh kita sebut sebagai pendengar milenial. Ini yang harus kita raih secara bersama. Di manakah mereka bermain, di manakah mereka senang, adalah di media sosial, di media digital. Maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Penari Republik Indonesia adalah bagaimana kita memberikan layanan mereka secara digital, yang kemudian sering saya sebut dengan multi platform. Dan saya persilakan kepada semua teman-teman di daerah untuk mengajukan pertanyaan. Mohon pencerahan. Kami rapat redaksi atau rapat agenda setting menentukan kebijakan dari isu-isu aktual yang kami diskusikan di redaksi, sehingga nanti isu yang akan dilemparkan ke pusat. Nah, seperti apa ukurannya atau indikatornya isu-isu itu layak untuk didiskusikan ataupun dilemparkan untuk di agenda settingkan atau di rapat redaksi. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau enggak ini yang dari Pak, silakan program dan kondisi Anda akan mendapat jawaban secara betul. Ini ngapain lesehan? Ngapain lesehan? Tapi siapa Anda? Anda itu adalah orang yang berada di dalam media kita. Jadi kalau Anda tidak ingin dikritik, maka Anda harus berbuat yang baik. Apa yang harus Anda buat? Bagaimana membangun dan menciptakan berita yang kuat yang kemudian dibutuhkan oleh publik, itu bergantung kepada Anda yang ada di daerah. Ya, kerja emang aja biasa aja. Ya, manuali Pak, manuali. Kerja ini kerja. Cuman yang jadi permasalahan Pak, tentunya sudah diketahui bersama bagaimana geografis di tanah Papua. Selamat bekerja. Siap. Bahagia. Siap. Oke. Kamu harus catat nomor aku dulu. Enggak muncul nih, sama. Lagi nyoba apa, Kak? Zoom ya? Zoom. Zoom ini loh, Dad. Jadi gak nora-nora banget gue, mantan Puspem, yang paling keren di antara semua-semua yang ada di sini ya. Terus kita kasih tahu. Udah berhasil? Ketahuan. Udah bisa? Menandakan. Yang muncul di situ hanya yang cantik. Yang gak cantik. Itu dia. Jadi udah bisa ya? Udah bisa? Udah. Tuh, kami tuh. Oh, ini kan? Oh iya. Ini zoomnya tuh. Yang ibu sana belum, masih nolenok. Nolenok gak bisa. Oh, gak bisa. Soalnya dia pulau-nya pedang. Sama ya, coba. Tadi dia ini tuh. Oke, ya. B, I'm perfect, B. Ini di mana lawan bicaranya, di mana ini? Gatekeeper sana. Studio? Studio. Oh, jadi ini fungsinya buat apa nih? Ini head all back aja. Kalau misalkan apa? Misalnya gini teman-teman, mau rapat gitu ya. Rapat, jadi sono denger gitu. Lagi kursus Zoom. Tunggu dulu, aku pastikan dulu kalian sudah mendapatkan Zoom-nya.
Newsroom RRI yang baru. Mantap. Ini ruang apa ini? Ini apa? Ruang editing ya? Ruang editing. Ya, audio visual. Video juga berarti? Video juga. Jadi liputan selain audio, teks, video juga sekarang? Ya, ini lagi apa nih? Rekaman? Lagi bikin podcast. Oh, sip. Suara. Oh, suara ya? Sip. Jadi Korus ini adalah bertanggung jawab kepada anggota kabelnya. Korus ini yang akan memperjuangkan, akan menyampaikan apa-apa yang menjadi agenda dari masing-masing daerah, sehingga tidak ada lagi nanti misalnya begini, berita kami tidak publish, berita kami tidak disiarkan, pros kami tidak ada karena tidak disampaikan dalam rapat agenda. Memang kalau ada yang penting boleh-boleh saja ketika mendadak gitu kan, tapi kalau tidak mendadak, tidak besar sekali tapi tidak masuk agenda, jangan disalahkan juga nanti kami tidak bisa tidak panggil gitu kan. Selamat malam. Ini belum berhenti sampai di sini teman-teman. Ini proses yang panjang. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan juga undang bidang siaran. Kita mungkin juga akan undang para reporter yang paling aktif. Dan mungkin kita akan undang juga Kasatgas, karena ini akhir tahun, maka terbatas sekali kita hanya bisa mengerahkan pasukan utama kita, yakni bapak-bapak ibu sekalian, kepala bidang dan kepala seksi pemerintah. Tepuk tangan lagi teman-teman. Ini bisa tercatat dalam diri kita bahwa kita mengantar, mengawal lahirnya National Integrity Newsroom. Perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Nanti kita akan absen. Mudah sekali sekarang mengabsennya, melihat, oh kosong, oh beritanya jelek, oh nggak updating. Itu rapatnya teman-teman dari mulai kabin sampai ke campsite, sampai ke bawah. Sip. Mangat pagi. Pagi. Selamat malam. Pagi. RRI. Siang, Pak.